kertas dari barunya aja tuh. Ini dari dealernya teman-teman, masih ada tuh. Ini belum kletek ya, belum lepas ya tuh. Ini rantai keteng aja nih belum pernah dilepas teman-teman, masih segel kelihatan nih. Masih perawan ya. Ini segel bawahnya tuh kelihatan segelnya. Ini segel atas ya. Monipol juga masih segel, karbu masih original. Ini bak mesin catnya masih bagus banget. Belum ada repaint, ini belum ada yang di bongkar teman-teman nih. Ini masih segel semua ya. Halus banget. Kita player. Revolution ready ya, barong standar original pabrik gede banget. Ini kita bandrol 24,5 juta garcep, siapa cepet dapet yuk. Ini mumpung ready teman-teman ya, full originalan, gak ada repaint, gak ada sepet, alami, tangki segel, mesin segel, list stripping original. Oke teman-teman, selamat siang ya. Balik lagi di channel YouTube saya, Jalan-Jalan Sehat. Tadi baru aja kita live dan siang ini kita akan review secara jelas ya untuk Tig Revolution baruku. Tig Revolution Barong tahun 2010, special edition. Untuk plat ini plat R Banyumas Purwokerto ya. Untuk kilometer, ini kilometernya rendah banget teman-teman. Baru 12.000. Inilah tampilan standar pabrik ya. Ini full original teman-teman. Jadi ini motor super alami ya, nggak ada repaint, nggak ada sepet. Dan untuk tiga hal yang masuk kriteriaku, unit ini masih tertanam teman-teman. Jadi ini tangki masih segel, mesin masih segel, list stripping-nya original teman-teman. Walaupun ada lecetnya, yang penting bagiku yang masuk kriteria itu yang benar-benar ori. Oke, kita lihat yuk, mendekat yuk. Jadi teman-teman ya, ini untuk ban aja nih masih bawaan dari pabrik ya, dari baru. Kita review di atas ya. Ini masih bawaan ya. Banyak untuk spakbor yang teman-teman lihat di depan, ini ori teman-teman. Ini asli cat ori ya. Ini bannya masih tembus. Di sini ada kodenya teman-teman. Nah, ini bannya nih. 10 ya, 2010. Kita review siang karena ada waktunya siang teman-teman. Ini sen aja nih masih top Stanley ya. Jadi ini masih ori dari 2010. Dan yang bikin nyenengi banget nih, reflektornya masih jeling banget teman-teman. Masih kayak baru tuh, masih jeling ya. Di sini ada Stanley-nya ya, original. Ini juga Stanley, top Stanley ya. Ini cuma di cover skotlet teman-teman, dari orangnya nih biar ganteng. Dan yang bikin rekod servisnya di sini nih, ini orangnya gaya ya, servisnya di AHS Honda terus ya. Nih lihat Putra Jaya Motor AHS Banyumas teman-teman. Ini terakhir servis di kilometer 11.400 ya, tanggal 11 bulan Mei bulan 5 2023. Ini kemarin bulan Mei 2023 kilometer 11.000. Untuk kilometer sekarang teman-teman baru 12.800 ya. Di akhir tahun kunci masih 2, faktur komplit, STNK BPKB, pajaknya baru malah hidup ya. Nih untuk stang setir yang benar-benar original dari Tig Revo Barong yang belum diganti ya. Jadi stangnya kelekuknya agak kecil ya, beda dengan si PC. Ini masih utuh semua teman-teman, masih ori. Dari spion nih ori ya, gagangnya gede kalau untuk Tiger. Dan nih hand gripnya masih tebel banget, masih kencang nih. Jalur setang nih masih ori, handle rem nih masih center semua. Dan untuk holdennya nih masih celing banget ya. Warna-warna dari tulisannya juga masih jelas tuh. Semuanya fungsi normal teman-teman. Udah aku cek, nanti kita review untuk suaranya. Pokoknya kita reviewnya secara detail banget ya. Nih, holdennya sebelah sini.
juga nih masih celing banget ya, tulisannya masih jelas bajunya ya, belum pudar, belum apa, padahal motor tahun 2010 teman-teman. Ini pengikat setangnya juga masih ada, baut-baut dari grip setangnya ini ori semua teman-teman tuh. Dan ini bersih loh, bersih banget nih. List-list dari tangkinya masih segel ya. Jalur setang juga masih orisinil ya tuh. Dan yang bikin nyeneng ini warna abu-abunya original teman-teman tuh. Ya lihat, ini cat ori ya, bukan restorasi nih, orisinil. Tulisan pentingnya nih, lihat tuh, masih tertanam ya tuh, masih utuh banget nih. Di tangki masih segel teman-teman, belum ada resi asli nih. Dan kita lihat nih, mulus banget teman-teman tuh. Tuh ya, clearnya kelihatan kalau ori ya. Nih strippingnya tertanam di dalam. Ini untuk list-listnya udah aku cek, full orisinil teman-teman. Dan yang bikin nyeneng ini mesinnya segel perawan. Jadi segel perawan itu belum pernah dibongkar, jadi belum pernah kena obeng ya. Nih kertas dari barunya aja tuh. Ini dari dealernya teman-teman, masih ada tuh. Ini belum kletek ya, belum lepas ya tuh. Ini rantai keteng aja nih belum pernah dilepas teman-teman, masih segel kelihatan nih. Masih perawan ya. Ini segel bawahnya tuh kelihatan segelnya. Ini segel atas ya. Monipol juga masih segel, karbu masih original. Ini bak mesin catnya masih bagus banget. Belum ada repaint, ini belum ada yang dibongkar teman-teman nih. Ini masih segel semua ya. Untuk gear setnya masih original. Ini segelnya masih ada ya. Ini segel dari pabrik nih, masih nempel nih. Tulisan-tulisannya juga masih ada. Karet, karetnya aja nih, stepnya masih utuh ya, masih kandel teman-teman. Yang depan juga nih. Dan kita jamin ini motor bersih banget tuh. Tuh, kelihatan ya, bersih banget tuh. Wah, mantap pokoknya nih. Nih, sampai ke bawah sini aja nih. Tuh, boot-bootnya putih semua. Oke, kita lihat untuk headlampnya nih. Headlampnya masih Stanley ya, tuh original Stanley. Sen juga Stanley teman-teman, Stanley semua. Over nih. Untuk over malah ini mulus banget teman-teman. Gak ada baret atau gak ada apa. Nih, dalamnya juga masih segel. Ini masih segel nih. Atuh ya. Tuh lihat, bersih banget gearset dalamannya. Shocknya ini was asli warna original. Belum ada repaint teman-teman, lihat. Karet stepnya utuh semua ya. Tempatnya masih tebel. Ini pokoknya yang dapat ini puas banget. Mesinnya nanti kita review kan teman-teman. Jreng banget. Gila, KM 12.000 teman-teman. Masih jreng banget tuh. Power stepnya utuh tuh ya. Dan ini benar-benar putih loh. Masih tebel banget tuh. Nih. Bersih banget teman-teman nih motor nih. Lihat. Covernya utuh teman-teman. Ini strippingnya juga original ya tuh. Kelihatan ya original ya. Tertanam rapi segel mesinnya ya. Biar jelas nih, lihat. Bersih banget teman-teman, asli tuh. Putih ya tuh. Ini segelnya, segel bawah tuh. Tuh, bot-botnya putih. Ini gak ada korosi, bersih banget tuh. Sampai dalam tuh. Nih. Ini kering banget ya, nggak ada nodanya, nggak ada apanya tuh, segel atas ya. Nih, segel semua nih. Ini buat-buat dari depan aja nih, masih segel semua teman-teman, masih putih-putih semua. Disnya juga masih utuh, belum ada yang terkikis. Oke, kita akan review untuk suaranya teman-teman. Kita kontak dulu ya. Netral, nyala, kita nyalain lampu satu. Wah, tuh speedonya nyala tuh. Kita pakai cok ya. Langsung aja kita starter teman-teman. Respon dari dinamonya masih jering banget tuh. Kedenger gak? Ringnya tuh. Bring banget. Ketangkep gurih banget teman-teman. Dan bener-bener padat banget. Karena kilometernya baru 12.000 real. Jadi pasti kondisi kayak gini. Kita review di atas teman-teman, karena itu di bawah panas banget, nggak kuat. Kita turunkan cuknya ya.
pas kali 1000 rin. Prima banget suaranya nih, belerannya nih. Player. Sumpah plong banget teman-teman, asli. Dan stasiunnya masih utuh langsam tuh. Nggak naik turun ya. Inilah Tiger yang benar-benar original seperti ini. Tiger Revolution ready ya, barong standar original pabrik, gede banget. Ini kita bantrol 24,5 juta garcet, siapa cepet dapet, yuk. Ini mumpung ready teman-teman ya, full originalan, gak ada repaint, gak ada sepet, alami, tangki segel, mesin segel, list stripping original. Lihat, gagah banget kriteria di sini kayak gini teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman ya untuk review siang ini, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.